Wis teko. Teko susuwe pertambangan nih. Di daerah kene ate mbangun satu tingkat iku wedi gak tuku iku. Tapi bohong. Tidak. Kok ana bleku-blekune ya. Beberapa yo teles kabeh lho kancane. Lha iku jerono kayak anak. Wah itu tas ini sini apa loh jadi saya kayak pesi loh jadi. Selamat datang, teman-teman, di channel kami. Kali ini, kita akan menjelajahi dunia pertambangan pasir di perbatasan Lumajang Malang. Mari kita mulai pengenalan lokasi hal. Saya Mas Gimbal, dan hari ini kita akan memahami lebih dalam tentang kehidupan di pertambangan pasir yang berlokasi di perbatasan antara Lumajang dan Malang. Tanah yang subur ini menyimpan kekayaan yang tak ternilai, dan kita akan melihat prosesnya. Proses penambangan, saksikan bagaimana alat-alat berat bekerja dengan presisi, menggali dan mengangkut pasir yang akan menjadi bahan pokok dalam banyak industri. Proses ini membutuhkan keahlian khusus dan teknologi modern. Pentingnya pasir, mengapa pasir begitu penting? Pasir tidak hanya untuk konstruksi, tetapi juga digunakan dalam industri teknologi tinggi dan pertanian. Kita akan membahas bagaimana pasir menjadi tulang punggung beberapa sektor vital, dampak lingkungan, namun aktivitas pertambangan tidak datang tanpa konsekuensi. Mari kita bicarakan dampak lingkungan dan upaya-upaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar pertambangan ini. Peran masyarakat lokal, saya juga akan berbicara dengan beberapa penduduk setempat untuk memahami bagaimana kehidupan sehari-hari mereka terhubung dengan pertambangan pasir ini, bagaimana mereka beradaptasi dan berkontribusi dalam kegiatan ini. Inovasi dalam pertambangan teknologi terus berkembang. Apa inovasi terbaru dalam pertambangan pasir? Bagaimana teknologi membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan? Tantangan dan peluang, namun, tidak semua mulus. Tantangan apa yang dihadapi industri pertambangan pasir di sini? Dan apa peluang yang mungkin muncul di masa depan? Harapan untuk masa depan. Terima kasih telah menyaksikan. Sebelum kita akhiri, berikan saya pandangan tentang harapan Anda untuk masa depan pertambangan pasir di perbatasan Lumajang, Malang. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Semoga. Pertambangan ini, apakah ada ciri khas alam yang menarik? Perhatikan di wilayah ini, pemahaman dampak lingkungan walaupun indah, pertambangan juga meninggalkan jejak. Bagaimana pertambangan ini memengaruhi lingkungan sekitar? Apa upaya yang dilakukan untuk meminimalkan dampaknya? Ki dan A langsung dari penonton. Sekarang giliran Anda. Teman-teman, silakan tinggalkan pertanyaan di komentar, dan saya akan mencoba menjawabnya secara langsung di video berikutnya. Terima kasih telah menemani kami di tengah pertambangan pasir Lumajang Malang. Sekarang, kita akan menjelajahi luas pertambangan pasir ini di perbatasan Lumajang Malang. Dengan area yang begitu besar, mari kita lihat bagaimana lahan ini dikelola dan diatur untuk memastikan keberlanjutan operasional, pemetaan dan struktur wilayah pertambangan. Bagaimana wilayah pertambangan ini dipetakan? Apakah ada struktur tertentu yang memandu proses penambangan di berbagai bagian lahan? Mari kita pelajari lebih lanjut. Tantangan logistik dan transportasi. Dengan luasnya pertambangan ini, tentu ada tantangan logistik. Bagaimana transportasi material dari area penambangan ke tempat tujuan dilakukan? Apakah ada jaringan jalan atau sarana transportasi khusus? Pemantauan lingkungan di seluruh wilayah. Bagaimana pemantauan lingkungan dilakukan di seluruh wilayah pertambangan? Apakah ada sistem khusus untuk memastikan keberlanjutan dan meminimalkan dampak lingkungan di semua bagian pertambangan? Upaya konservasi pada area tertentu. Apakah ada area khusus di dalam pertambangan yang dipreservasi atau dilindungi? Bagaimana upaya konservasi dilakukan untuk melestarikan keanekaragaman hayati atau fitur alam tertentu? Pengaruh luas pertambangan terhadap masyarakat lokal. Dengan luasnya pertambangan ini, bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat lokal di sekitarnya?
Apakah ada perubahan dalam pola hidup atau dinamika sosial di desa-desa sekitar? Keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan lahan. Sejauh mana pemerintah lokal terlibat dalam pengelolaan lahan pertambangan ini? Titik. Apakah ada regulasi tertentu yang mengatur penggunaan dan pelestarian lahan? Proyeksi ekspansi pertambangan di masa depan terakhir, mari kita lihat proyeksi ekspansi pertambangan ini di masa depan. Apakah ada rencana untuk memperluas wilayah penambangan atau adopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi? Semoga penjelasan ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang luasnya pertambangan pasir di perbatasan Lumajang Malang. Selamat mengeksplorasi. Tingkatkan sepatu bot Anda karena kita akan berjalan melalui jalur pertambangan ini. Sesaat setelah melewati pintu gerbang, saya sudah merasakan atmosfer yang khas di area ini. Langkah demi langkah, kita mendekati lokasi penambangan pasir utama. Meskipun hanya langkah kaki, kehadiran alat berat yang bekerja keras seolah memberikan ritme tersendiri di sekitar kita. Begitu dekat dengan aktivitas penambangan, saya bisa melihat detail proses ekstraksi pasir dengan mesin-mesin besar yang menggerakkan tanah dan batuan. Ini benar-benar mengesankan melihat teknologi modern bekerja di tengah pemandangan alam yang kasar. Saat saya berjalan lebih jauh, saya menyempatkan diri untuk berbicara dengan beberapa pekerja. Mereka menceritakan pengalaman mereka, tantangan sehari-hari, dan bagaimana kehidupan mereka terjalin dengan kegiatan pertambangan pasir ini. Melanjutkan langkah saya merasakan kedalaman dan kompleksitas struktur pertambangan ini. Area yang lebih dalam menampilkan lapisan tanah yang telah diolah dan mengekspos berbagai tahap proses penambangan. Eksplorasi saya membawa saya ke titik pengawasan lingkungan di area ini. Pengelola pertambangan tampak sangat berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam sekitar. Saya melihat tanda-tanda pemantauan dan upaya restorasi yang dilakukan. Sekarang, berjalanlah bersama saya menuju puncak bukit di sekitar pertambangan. Dari sini, kita dapat melihat pemandangan yang memukau dari luasnya wilayah pertambangan pasir ini dan keunikan alam sekitarnya. Terima kasih telah menyaksikan langkah-langkah saya di dalam pertambangan pasir Lumajang, Malang. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan berikan pandangan Anda di komentar. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Sirateng ngombe ora apa-apa mbane ngelak ngombe iki langsung. Panas sekali.